الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan di masjid yang mulia ini. Hari Jumat kemarin ada berita yang terkait dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat tapi bikin pertanyaan para netizen, termasuk sampai pertanyaannya kepada kami. Yakni terkait seorang khatib yang menyerukan agar kita ini tidak merasa bahwa agama Islam sebagai agama yang paling benar. Dengan alasan moderasi, toleransi, akhirnya kita tidak boleh. Jangan anggap kita ini agama paling benar. Nah, sebagian netizen menganggap ini ungkapan membuat masyarakat ragu. Sehingga bisa jadi kalau meragukan Islam, jatuhnya keluar dari Islam. Ketika keluar dari Islam, jatuhnya sholat Jumatnya tidak sah karena telah keluar dari Islam. Sementara yang lain ya simpang siur memahaminya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini perkataan pakai bahasa Indonesia, maka secara bahasa Indonesia ini ada dua kemungkinan makna kalimat ini. Kalimat ini pertama kemungkinannya adalah jangan menganggap Islam yang paling benar. Maksudnya agama lain ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, Islam itu juga benar. Sehingga sama semua benar. Jangan merasa paling benar. Bisa begitu maksudnya ya. Dan arahnya sepertinya ke situ. Arahnya sepertinya ke situ. Karena akhirnya apa? Ya kita lihat ide ini kan sudah lama sebetulnya. Lama. Awal-awal tahun 2000-an itu sudah ada. Bahkan sebelumnya. Artinya untuk selamat di akhirat tidak harus Islam. Ini sudah lama ada begitu. Ini pemahaman pertama dan arahnya memang ke arah situ. Pemahaman kedua itu adalah jangan kita itu merasa paling benar, tapi harusnya merasa satu-satunya yang benar. Kalau merasa paling benar itu kan berarti ini benar, benar-benar dan kita paling benar. Jangan begitu, tapi harusnya ini salah, salah, salah dan kita benar sendiri. Kira-kira maksudnya ke arah itu tentunya enggak ya, dari konteksnya enggak. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapan seperti ini seperti apa? Kalau di dalam kitab Sulamut Taufiq ya, kemudian ada juga kitab Fathul Alam ya, Bisharhi Mursidil Anam, itu dikatakan oleh musannif di situ waqad kathura fi hadzal zaman, ini orang ulama bahari, sungguh banyak di zaman ini. At-tasahulu fil kalam, orang bermudah-mudah di dalam berbicara, ngomong sembarangan. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam, hingga sampai keluar dari sebagian mereka ucapan yang ucapan itu membuat mereka keluar dari Islam. Jadi bermudah-mudah berbicara, omongan itu bisa membuat orang itu murtad. Wala yarawna dzalik. Nah, parahnya itu mereka menganggap itu enggak apa-apa. Enggak masalah. Wala yarawna dzalika dzamban. Mereka enggak menganggap itu dosa. Fatlan an kaunihi kufra. Lebih lagi menganggap kafir enggak. Dianggap dosa aja enggak. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih parah lagi ketika fahaman seperti itu kemudian dikasih dalil. Nah, ini lebih parah, didalili, ada dalilnya. Di antaranya dulu yang orangnya sudah wafat itu mengatakan ya dalilnya itu Al-Quran. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was sabi'ina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah
dan beberapa surah yang lain ada ayat seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Hadu, orang Yahudi, wan Nasoro dan Nasrani, was Sobi'in. Sobi'in ini orang-orang yang mereka sesuai fitrah mereka mentauhidkan Allah. Kemudian Allah katakan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Siapa di antara mereka beriman terhadap hari akhir, kemudian beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, kekhawatiran mereka enggak perlu khawatir, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, artinya ini kan semua bisa masuk Islam, bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Untuk membenarkan pandangan tadi bahwasanya semua benar, bahkan kita merasa paling benar pun tidak boleh, harus sama, setara. Kan bahaya ini. Meskipun mungkin maksudnya supaya rukun ya, maksudnya supaya rukun, padahal dari dulu tidak rukun juga, tidak seperti itu juga bukan berarti tidak rukun. Padahal ayat ini sebetulnya tidak maksudnya tidak begitu. Ini ayat kan berkenaan dengan sahabat yang teman-temannya dulu belum sempat masuk Islam, tapi termasuk orang-orang yang baik. Ya, gimana keadaannya? Maka turun ayat ini. Maksudnya adalah mereka yang mati sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam tauhid, maka tidak perlu khawatir. Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa sebelum Nabi Isa datang, tidak perlu khawatir. Tetapi bagi mereka ketika Nabi Isa datang, mereka tidak mau beriman, tetap berpegang kepada Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa, yaitu yang celaka. Jadi pada masa Nabi Musa, orang-orang pengikut Nabi Musa selamat. Datang Nabi Isa, tidak mau ikut Nabi Isa, celaka. Pengikut Nabi Isa juga begitu, Nasoro, mereka akan selamat. Sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asal mereka beriman kepada Nabi Isa dan mereka beramal soleh. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, tidak ada pilihan lain kecuali beriman kepada Nabi Yina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu begitu. Para ahli tafsir tidak ada beda pendapat tentang hal itu. Tidak semuanya kemudian selamat, tidak. Kita lihat juga bagaimana para ulama ya, dalam kitab-kitab mereka, misalnya Qadhiyat, ini ulama besar, wafat tahun 544 Hijriah. Di dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, juz 2 halaman 610, beliau mengatakan ini adalah ijma', artinya tidak ada beda pendapat yang beliau sampaikan ini. Nah, beliau katakan walihadza nukaffiru man lam yukaffir man dana bi ghairi millatil muslimin minal milal. Karena inilah kita ini mengkafirkan orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang beragama dengan agama selain agamanya kaum muslimin. Kalau tidak mau disebut kafir, disebut non-muslim pun tidak apa-apa sebetulnya. Karena di dalam Al-Quran juga ada wa mayyat taghi ghairal islami dinan. Siapa yang mengambil agama selain Islam. Jadi tidak perlu diragukan, itu di luar Islam. Tidak cukup beragama dengan selain Islam. Awwaqofa fihim awsyakka. Atau dia tawakuf. Artinya tidak berpendapat agama lain ini kafir apa enggak berpendapat. Jadi mendiamkan, artinya ya bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Au syakka, atau dia ragu-ragu. Au shahaha madhhabahum, atau membenarkan pandangan agama-agama yang lain yang bertentangan dengan pandangan Islam, dibenarkan juga. Wa in adhara ma'adzalikal islama wa'taqadahu wa'taqada ibtala kulli madhhabin siwah. Meskipun dia ini menampakkan keislaman, meyakini Islam, Islam betul ya, dia yakini, tapi agama lain dia ragu-ragu, itu benarkah salah, atau dia bahkan sepakat itu agama lain betul juga.
Maka beliau katakan fahuwa kafirun. Maka dia itu kafir. Kafir itu. Pengajian ini saya sampaikan supaya umat ini juga tidak terpengaruh dengan hal-hal begitu. Meskipun mungkin dicap kalau pengajian begini ini kok mengkafirkan orang. Ya memang begitu. Saya bacakan di kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustofa. Islam itu dituntut membenarkan Islam, akidah selain Islam yaitu harus dianggap sebagai akidah kufur. Orang yang meyakininya itu berarti di luar Islam. Dan bicara selamat apa tidak itu jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan orang yang selain Islam, yang mereka sampai dakwah Islam kepada mereka, kalau tidak sampai itu urusan lain ya, nanti urusannya dengan Allah Ta'ala. Misalnya di daerah pedalaman-pedalaman tidak tersentuh dakwah, yaitu nanti urusannya dengan Allah. Tapi yang ada sampai mereka otaknya cerdas ya, mendengar dakwah Islam, tidak mau Islam, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini faulaika finnar, itu celaka nanti di akhirat. Di dalam Faisal Tafriqah Imam Al-Ghazali, ulama wafat tahun 505 Hijriah, beliau ada ini, kaidah-kaidah ini membedakan Islam dan kafir itu apa. Beliau bikin kaidah itu supaya tidak bingung lagi kaum muslimin. Di antara kaidah beliau itu adalah beliau katakan al-kufru huwa takdzibur rasul alaihi salatu wassalam. Kafir itu adalah dia, kekufuran itu adalah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syai'in mimma jaa bih, tentang sesuatu yang dibawa oleh beliau. Jadi sebetulnya sederhana, ini orang kafir atau tidak, lihat di mendustakan nabi dan yang dibawanya apa enggak untuk urusan sekarang. Kalau zaman Nabi Isa ya, mendustakan Nabi Isa apa enggak, itu pembedanya kafir apa enggak. Kemudian beliau katakan di kitab beliau ini, fal yahudi wan nasroni kafironi, maka orang Yahudi dan orang Nasrani itu dua-duanya kafir. Litakdzibihima lirrasuli alaihi salatu wassalam, karena pendustaan mereka kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullu kafirin mukadzibun lirrusul, maka setiap kekafiran orang kafir itu mendustakan para utusan. Wa kullu mukadzabin lirrusul fahuwa kafir, dan setiap orang yang mendustakan utusan maka dia itu kafir. Fahadihi hiya al-alamatu al-mutarridah al-mun'akisah. Inilah kata beliau alamat, ciri tanda al-mutarridah. Al-mutarridah maknanya umum, berlaku ke siapa saja. Ke siapa saja, artinya ke umat Islam berlaku, ke umat sebelum-sebelumnya juga berlaku. Ada Nabi Musa, mereka mendustakan, berarti kafir, tidak selamat. Datang Nabi Isa, mereka dustakan, sama. Ini kaidah mutarridah, berlaku kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Kemudian al-mun'akisah, al-mun'akisah artinya dibolak-balik, sama. Kalau orang kafir mengingkari Rasul, dibalik orang mengingkari Rasul, maka dia kafir. Ini kata Imam Al-Ghazali, sehingga tidak perlu ragu lagi umat Islam itu. Ini bukan berarti ngajak marah-marahan dengan mereka, enggak. Tapi ini akidahnya begitu. Akidah begitu. Hati-hati kalau anak-anak kita sekolah nanti diajari semua sama ya. Bisa masuk kategori ini. Mudah sekali lidah berbicara nanti jadi sesalan di akhirat. Di kitab yang lain misalnya di Al-Iqna, juz 4 halaman 298. Dikatakan aulam yukafir man dana bi ghairil islam kan nasara au syakka fi kufrihim au shahaha madzahibahum au qala qaulan yatawassalu bihi ila tadlilil ummah au takfiris sahabah fahuwa kafir. Atau dia tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti Nasrani, atau dia ragu tentang kekufuran mereka, ragu. Ini kafir enggak ya? Ragu saja. Enggak boleh. Apalagi ini benar, ini benar, ini benar.
Tidak boleh. Atau apa? Shahaha madhhabahum, membenarkan tadi ya. Jadi tidak mengkafirkan atau meragukan, apalagi membenarkan atau mengatakan sesuatu yang menyatakan umat Islam ini sesat. Fahuwa kafir, maka dia juga kafir, keluar dari dia dari Islam, bukan orang Islam. Sehingga kita perlu hati-hati berbicara, terlebih di era seperti ini. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk orang-orang di luar agama Islam. Nah, untuk orang-orang Islam sendiri beda pendapat, jangan pakai ungkapan-ungkapan tersebut. Ini orang Islam. Wah, ini enggak mudah kita mengkafirkannya. Termasuk ketika ada orang ngomong seperti tadi, ya perlu ditabyid, apa? Tabayyun, dicek. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Tapi kalimatnya tadi ya cuma dua kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama mengatakan semua benar, Islam enggak boleh dikatakan paling benar. Kemungkinan kedua ya, justru mengoreksi itu, yakni harusnya Islam satu-satunya yang benar. Termasuk ketika ada orang yang kemarin itu ramai juga, siapa itu yang suka trek-trekan itu, artis ya, yang di Bali kecelakaan, siapa namanya itu, Dali-Dali gitu ya. Terus minta wasiatnya itu, kata istrinya, minta di ini dikremasi, dibakar jadi debu, kemudian debunya dibuang ke laut. Sementara ini orang pernah masuk Islam, katanya mu'alaf. Apakah dia itu statusnya muslim apa enggak? Ketika misalnya punya wasiat, nanti saya dikremasi saja. Nah, ini dilihat ya, dilihat kalau di penjelasan Imam Ibnu Taimiyah itu ya, untuk menyatakan kafir perlu hujjah, ya, hujjah, alasan. Jadi perlu dicek dulu. Wa amma man lam takum alaihil hujjah, kata Ibnu Taimiyah, orang yang tidak tegak hujjah atasnya, ya, mislu ayyakuna ya, haditha ahdim bil Islam, misalnya dia itu baru saja masuk Islam, au nasha'a bibadiyatin ba'idatin lam tablughu fiha syara'i al-Islam, atau dia itu hidup di daerah terpencil yang enggak sampai Islam ke sana. Orang seperti ini meskipun keliru dan kita menduga ini keluar dari Islam, maka tidak kemudian otomatis kita bisa ya ini kafir ini. Enggak begitu. Kalau dia ini Islam bersyahadat. Ada dulu di Rusia itu ya, pasca bekas Soviet runtuh itu, kita baca berita, ada laki-laki di sana itu menikahi ratusan wanita, bangga dia. Mungkin itu ya tidak bisa dianggap apa keluar dari Islam, tidak, karena mungkin dia tidak tahu, begitu terkungkung oleh rezim komunis. Tapi begitu dijelasin tegak hujah, mestinya sadar. Bukan hanya untuk iman kafir ini, tetapi juga untuk urusan misalnya sholat bepandir. Kalau bepandirnya sedikit, dia baru masuk Islam itu ditolerir, masih sah. Ada sahabat namanya Muawiyah yang baru masuk Islam, kemudian sholat, di sampingnya ada seorang sahabat yang bersin, kemudian baca alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah. Para sahabat yang lain ini pada melerek ya. Setelah dilerek malah bepandir lagi. Napa cangang-cangang? Bahasa kita begitu. Tapi kemudian apa? Rasulullah tidak suruh dia mengulang itu. Baru setelah sholat diberitahu. Sholat itu tidak boleh berbicara. Dari sini kemudian para ahli fikih memberi batasan. Ya, orang yang memang tidak ngerti, baru-baru masuk Islam, itu ngomong sedikit di dalam sholat, itu tidak batal sholatnya. Sehingga orang yang kadang kelulucuan dalam apa ceramah, ini ada kisah satu kampung batal semua sholatnya karena enggak tahu. Ya kurang pas. Kekufuran juga begitu, ada orang mungkin enggak tahu, maka tugas kita yang ngerti memberitahu. Tugas Ami Karim, pelosok-pelosok ini beritahu, insya Allah menyampaikan hidayah. Ini sebetulnya tugas diemban negara mestinya ya. Rasulullah itu ngirim, enggak cuma
sedikit, tidak cuma da'i tapi juga pasukan. Lebih dari 60 kali beliau itu ngirim pasukan selama 10 tahun di Madinah. Untuk apa? Dakwah. Dakwah, dan ketika ada penghalang fisik, pasukan itu jihad. Karena itulah tersebar Islam itu kemana-mana. Karena dakwah jadi aman, tidak berani macam-macam orang. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kalau tadi itu ungkapan para ulama. Para ulama itu menyatakan tadi itu bukan karena semata-mata hawa nafsu mereka. Mereka berdasarkan ilmu. Ada dalilnya, Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antara dalil Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, Innad dina indallahil Islam. Jelas, sering kita hafalkan. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Innad dina indallah. Agama di sisi Allah adalah Islam. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan ad-dinu fi hadhil ayah at-ta'ah wal millah. Maksud ad-din di dalam ayat ini adalah at-ta'ah, ketaatan, wal millah, dan agama. Dan memang itu. Kemudian al-islamu bimakna al-iman wa ta'at. Islam di sini maknanya memang beriman dan taat. Jadi tidak sekedar beriman saja tidak mau taat. Tidak. Juga Islam ini maknanya jelas di dalam banyak hadis. Kadang ayat ini dipakai juga. Oh, Islam yang dimaksud di situ kan artinya asal pasrah aja, tunduk pada Allah Ta'ala. Maka yang menjelaskan Islam itu apa? Yang paling tepat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Jibril datang menyerupai seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kemudian duduk ya, di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang beliau tanyakan kepada Rasul untuk ngajari sahabat itu adalah fa akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam itu. Maka jawaban Rasulullah kan jelas. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholah. Engkau tegakkan sholah. Wa tu'tiyaz zakah. Engkau bayari zakat. Wa tasuma Ramadan. Engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji kalau engkau mampu menempuh jalan ke sana. Ini kan Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari itu yang tidak Islam. Walaupun dia bersyahadat mengaku Tuhan. Tuhan saya Sang Hyang Widiwasa misalnya. Itu sama aja dengan Allah misalnya. Untuk sekarang ada itu salam apa? Namo Buddhaya segala macam. Itu ungkapan yang tidak pas. Namo Buddhaya itu kan artinya terpujilah wahai Sang Buddha. Apakah sama Buddha dengan Allah Ta'ala? Ada buku orang mereka sendiri yang mengatakan tidak, Buddha itu ya beda dengan Allah. Sang Hyang Widi bukan Allah Ta'ala. Yesus dengan Krishna itu beda. Kalau disama-samakan ya tidak pas itu. Andai pun sama ya, taruhlah andai ini sama aja, semua Tuhan juga. Semua Tuhan juga menuju ke satu Tuhan yang sama, itu sebutannya aja beda-beda. Maka andai pun sama, andai ya, kenyataannya enggak. Andai pun sama itu enggak cukup untuk jadi Islam sekedar percaya pada Tuhan, enggak sekedar itu. Tapi harus yang kedua, syahadat Rasul. Makanya enggak cukup Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu seolah-olah selamat dan itu kan baru mengakui Tuhan. Islam itu harus ada syahadat kedua. Syahadat Rasul. Syahadat Rasul tidak cukup bertuhan yang Esa selesai, tapi harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Sekarang ini kadang mengambil satu lainnya dibuang. Ini yang pertama. Jadi agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Lebih tegas lagi di ayat ke-85 surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min. Siapa saja, tidak peduli siapa saja itu, mau pejabat, mau rakyat, mau ulama sekalipun, yang mencari agama selain Islam, mau tadi berbagai macam versinya tadi,
falayuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat adalah termasuk orang-orang yang merugi. Yang merugi. Kata Mujahid dan As-Suddi di dalam Asbabun Nuzulnya mengatakan, nuzilat hadhil ayah fil Harith ibni Suwaid akhul Halas ibni Suwaid wa kana minal ansar irtadda anil Islam huwa wasna asyara ma'ahu walahiku bimakkata kuffaran. Ayat ini turun terkait siapa? Al-Harith bin Suwaid. Dia orang Ansor, kemudian berserta 12 orang dari Bani Suwaid ini murtad, keluar dari Islam. Kemudian ketemu di Mekah dalam keadaan kafir. Fanazalat hadhil ayah, maka ayat ini turun. Suma arsala ila akhihi yatlubu taubah, kemudian dia mengutus orang ke temannya, ke saudaranya untuk bertobat. Jadi setelah turun ayat ini tobat dia, masuk Islam lagi. Kata Ibnu Abbas, wa aslama ba'da nuzulil ayah, dan dia masuk Islam lagi setelah turun ayat ini masuk Islam. Ini jelas ya, dari sababun nuzul, dari para ulama menjelaskan memang tidak seperti yang disampaikan oleh khatib yang saya bicarakan itu. Dan pelajaran berikutnya, para takmir masjid itu juga punya tanggung jawab. Takmir masjid punya tanggung jawab apa? Ya, kalau mengundang khatib seperti itu, ya, punya tanggung jawab untuk meluruskan. Atau jangan diundang kalau ada khatib begitu, bisa nyesatin umat. Paling-paling ya dicap radikal kalau tidak ngundang dan sebagainya. Tetapi ridho siapa yang kita cari itu? Ridho siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah itu diajak toleransi oleh orang-orang kafir. Yakni ketika beliau ini mau mencium Hajar Aswad setelah saat tawaf itu. Kemudian oleh orang-orang kafir Quraisy dihalang-halangi. Dipanggil dulu, ta'al, kemarilah. Fastalim alihatana, usaplah Tuhan-Tuhan kami. Hormati Tuhan-Tuhan kami, usap aja. Karena di situ waktu itu di Ka'bah itu sekitar itu banyak berhalanya. Fastalim alihatana wa nadkhul ma'aka wa nadkhulu ma'aka fi dinik. Dan kami akan masuk ke dalam agama engkau. Artinya Tuhan kita samaan aja. Engkau hormati, engkau usap aja Tuhan kami, kami masuk agama engkau. Dalam riwayat yang lain dikatakan la nad'uka tastalimu hatta tastalima bi alihatina. Kami enggak akan biarkan engkau nyium Hajar Aswad, ya, engkau beribadah di Ka'bah ini sebelum engkau juga mengusap berhala-berhala kami. Rasulullah saat itu dalam hati, di dalam Asbabun Nuzul dikatakan ma'alayya an ulimma biha ba'da ayyada'uni astalimal hajar. Kira-kira enggak apa-apa aku kalau sekedar musab berhalanya, tidak apa-apa. Setelah aku ya, mencium Hajar Aswad, wallahu ya'lamu anni laha karih. Kan Allah tahu saja kalau aku mengusap ini tidak betul-betul aku tidak senang gitu. Dalam hati ada seperti itu. Ini Rasul, karena menginginkan kaumnya masuk Islam, kadang berpikiran begitu, lakukan sesuatu, wah ini kan tidak menyinggung akidah juga, cuma ngusap berhala aja. Apalagi ngusapnya setelah begini, nah apa pengas ingus nih diusapkan, ini menghina berhala, ini apa kadang bertauriah atau berkilah kan bisa begitu. Tapi Allah tidak senang begitu. Allah turunkan ayat itu, wa ingkatu layaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina ghairah. Hampir-hampir engkau itu wahai Muhammad memalingkan mereka, itu memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Litaftariya alaina ghairah, agar engkau membuat-buat sesuatu atas kami. Wa idzan lattakhadzuka khalila, kalau itu engkau lakukan, mereka betul-betul menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai teman dekat. Betul, mungkin dakwah akan masuk ya. Mereka akan senang Nabi, betul.
Bisa jadi begitu. Tapi apa kata Allah? Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai tidak kami teguhkan engkau wahai Muhammad, engkau pasti condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Maka Allah teguhkan sehingga ketika kita ini bisa istiqomah, bisa tetap lurus pemikiran, maka banyak-banyak syukur karena itu bukan sekedar upaya kita, tapi Allah beri keteguhan. Kemudian Allah katakan tsumma la'adzaqnaka dhi'fal mamat wa dhi'fal haya wa dhi'fal mamat. Kemudian kami akan siksa engkau berlipat-lipat dalam kehidupan di dunia dan setelah mati. Kemudian engkau tidak akan dapat penolong selain kami. Ini Rasulullah ya. Fitnahnya saat itu, ujian dari orang kafir itu sudah begitu, ngajak damai ya, dengan catatan tadi urusan akidah. Maka sebetulnya kali ini zaman saat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan akidah, iman, keyakinan kita sehingga tidak ya, terpengaruh pemikiran-pemikiran seperti tadi. Ini mungkin yang bisa Udan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, anak-anak kita, zuriat kita semuanya. Allah jaga, Allah wafatkan dalam keadaan iman, Islam, dan beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha wa iyyakum ajma'in. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.